Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Barokah Aquatic. Video kali ini kita mancing lagi ya. Kita mancing di Majingklak nih sama teman-teman dari Bogo Keepers ya. Kita dibagi 5 tim dan saya tim ini ya. Semuanya ada 30 orang yang mancing. Jadi ikuti saja keseruannya. Yeay, strike pertama guys. Nih, mantap mantap mantap. Ikan gulama ya. Maaf suara aslinya ada kena copyright, jadi saya rekam sendiri ya. Ini strike pertama, bukan strike pertama sih, kita udah dapat 10 ekor ya. Nih. Ini kita pakai udang kupas kail nomor 9, dan kalau senar kita pakai 025 ya, hijau lumut. Di sini, di video ini, teman ada yang main musik dipakai musik box, jadi kena hak cipta ya. Jadi saya rekam suaranya langsung pas ngedit ini ya. Jadi maaf jika keseruannya kurang, ya kurang nyes gitu lah. Di sini kailnya nyangkut dalam, mau digunting, cuma takutnya kan nanti kita si ikan dibagi-bagi ya. Jika kalau tidak ada yang menang atau tidak ada yang strike, ikan dibagi untuk dimasak di masing-masing ya. Jadi kalau kailnya nyangkut di dalam, takutnya kena orang pas kena makan gitu. Lumayan agak lama sih saya buka ini karena lumayan agak dalam. Oke, ini sekitar saya mancing berangkat jam, kalau dari rumah jam 2 pagi ya, nyampe sana subuh, subuh nyari udang karena agak susah di Majingklak ya. Nah, habis itu kita dapat udang agak siangan dan kita berangkat itu sekitar jam 5:30 ya, berangkat dari pelabuhan menuju spot. Dan mulai mancing itu sekitar jam 6:30 atau jam 7-an ya. Saya di sini pakai dua joran. Yang satu joran lentur yang baru saya beli. Dan satu lagi joran yang pertama saya punya gitu ya. Untuk reel, reel biasalah. Yang penting bisa narik ikan. Oke, kita pasang lagi. Ini udah copot ya si umpannya. Di sini banyak yang kepotong karena pas momen strike itu kamera gak nyala karena awet-awet dulu baterai ya. Karena saya cuma punya 4 baterai cadangan, jadi takutnya gak cukup sampai pulang ya. Di sini saya mancing sampai jam 6 sore atau jam 5:30. Setengah enam sore. Kita lempar lagi guys. Oke. Semoga aja ada sambaran lagi. Maaf posisi kamera agak ke bawah ya, agak dicek. Bes waktu mancingnya. Oke. Di sini teman saya strike kalau gak salah. Oh ya, strike di pinggir. Itu yang main musik box. Nah, dikirain nyangkut sama punya saya, ternyata emang itu strike ya. Karena kelihatan dari ujung joran pas saya lihat tuh. Masih jenis sama,
ikan gulama, gulama baby. Di sini jaran saya udah ada yang nyamber tahu cuma maaf kepotong ya. Di sini saya strike lagi. Dan ini strike-nya seperti belut laut ya atau sea dart. Nah, di sini teman saya agak percaya karena disangkanya itu apa? Sampah ya. Nah, jadi saya kasih buat coba dan ternyata benar. Dan di sini reelnya bermasalah, guys. Jadi malah ikut ke bawah ya, gak ini harus diservis dulu. Oh, ayo kita lihat. Oh, jarannya, wis. Oh, gila, itu dapat sidat, guys. Mantap tarikannya. Nah, di sini mau diangkat cuma pada takut ya, takutnya takut gigit. Jadi agak di sini dulu lalu saya handle dan pas mau diangkat itu putus kalau nggak salah. Nih. Mau diangkat, pas mau diangkat. Iya, putus. Oh, ini size-nya gede banget ya, lumayan. Tarikannya juga mantap. Ini tuh sebenarnya harus diservis dulu. Nanti kalau kita pulang kita servis nih. Kalau di rumah. Kita pasang lagi, guys. Oke, di sini di ujung teman saya tuh strike lagi. Seperti biasa ikan gulama ya. Karena di sini lagi rame tuh, strike lagi, guys. Seru banget, guys. Eish. Mantap. Di sini semua pakai udang kupas karena kondisi air juga lagi keruh ya. Kalau pakai udang hidup itu gak bagus. Ih, strike lagi. Di sini saya strike lagi. Iya. Masih ikan yang sama. Ikan gulama. Baby. Tarikannya mantap cuma ikan ini langsung nelan si kailnya ya. Jadi kalau kita gak bawa kail banyak, kalau susah di ini, itu pasti susah banget. Nanti kapan-kapan kita kesini lagi ya, kalau ada waktu luang dan ada bekal untuk berangkatnya. Oke, kita taruh dulu di box ini. Ini boxnya pakai es batu, jadi biar si ikan gak bau ya. Kita lempar lagi. Kita siapin umpannya dulu. Oke, umpan udah terpasang. Kita lempar deket-deket aja ya, ngikuti arus karena ini di pas pertemuan air laut sama sungai. Jadi ombak lumayan agak gede sih. Jadi kita ulur terus sampai panjang yang kita inginkan lalu kita diamkan lagi. Oh, strike lagi, guys. Nih. Ih, masih ikan yang sama ya. Is mantap mantap. Kita simpan lagi. Di sini sebenarnya ada kontes ya, kita pan fishing ini.
acaranya. Teman saya langsung strike lagi, guys. Barang, wis, mantep. Tapi ini kayaknya udah lama didiemin ya. Jadi itu paling dalam kalau gak salah. Kita ganti umpannya ya, karena itu umpannya udah ini agak kurang nyes baunya. Kita pasang lagi. Seperti biasa, kita lempar dekat-dekat aja, ngikuti arus. Oke, ya seperti biasa kita ulur dulu. Kalau udah pas, baru kita simpan lagi. Oke, strike lagi guys, sis, mantap, 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 mantap. Masih ikan yang sama, ikan gulama guys. Tuh. Tadinya mau dihidupin ya, saya udah bawa box. Cuma kata teman kalau ikan ini gak bakalan kuat lama. Jadi mending kalau nanti pas mau pulang itu kalau kita dapat lagi baru kita hidupin lagi, hidupin ya, buat hidupin ke rumah. Padahal saya udah nyiapin airnya untuk penampungan hasil mancing sekarang. Oke, kita coba lagi. Tadinya mau sambil mikroan, cuma spotnya kayak kayak gini, jadi gak bisa lah. Mikroan harus di pinggir ya. Oke, teman saya strike lagi nih. Ini ikan gede nih. Ih, mantap, mantap tuh tarikannya. Wah. Melawan itu. Ih, mantap, 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 mantap. Wes. Masih ikan yang sama. Guys. Mantap. Tuh, double strike ini. Ini sama depan, cuma strike yang depan dulu ya. Ini baru, jadi baru dipoto double strike-nya. Di sini saya strike lagi. Oke, guys. Dapat. Masih ikan yang sama. Jadi kata yang punya perahu di sini masih, bukan masih sih, lagi musim ikan ini ya. Mantap tuh. Kita simpan simpan lagi ya. Oke. Dalam lagi nih. Ini giginya lumayan tajam-tajam ya. Jadi kebanyakan ikan yang saya dapat itu saya paksa tarik. Karena ya mau gimana lagi? Lagian juga buat digoreng ini ya. Kita simpan lagi. Kita siapin lagi ya. Ini udangnya masih bagus, masih fresh. Kita simpan lagi. Oke, kita lempar lagi. Seperti biasa, yang deket-deket. Iya. Di sini lemparnya agak ruwet ya, karena joran saya panjangnya 1,80 m. Kalau yang kecil itu 1,60 m. Jadi di sini yang mancing kan genap orang ya, sama yang punya perahu. Jadi
agak susah untuk lempar karena takut kena kail punya teman juga ya. Is nih. Oh, teman saya mocel itu. Ini tadinya pakai kail 2, jadi saya rubah settingan. Mencoba rubah settingannya. Tuh. Ini strike pas punya yang punya perahu itu pas lagi makan dia. Nah, ini strike belut lagi. Cuma ini gak kerekam ya karena tadi lagi mati kameranya. Ini sengaja saya langsung angkat. Yang lain pada takut. Di sini banyak ketawa-ketawa sama ya seru aja. Cuma suara aslinya gak bisa saya iniin tampilin karena ya lagi main musik juga sih. Di sini karena pada takut jadi terpaksa saya bacok ya. Atau teman saya bacok biar si belutnya gak ini. Ini lumayan enak sih kalau dipasak ya. Cuma kata teman sih banyak sekali ininya tulangnya. Jadi saya gak ambil, tapi diambil sama teman saya ya. Enak, cuma banyak sekali tulang-tulang ikan. Kalau bahasa Sundanya rungsep. Nah, di sini terakhir-akhir pas sore saya strike ikan keeper ini untuk dihidupin buat dibawa pulang, tapi dibawa pulang bukan sama saya ya, dibawa pulang sama teman. Nah, di sini strike lagi. Bukan sih, mau lempar ya. Wow. Lempar dan sistemnya ini nutul ya, ini dipegang. Karena si ikan ngumpul di bawah. Set, strike lagi, guys. Is mantap. Nah, ini kita sebut di sini ikan yang saya dapat ini namanya pepetek ya. Tapi mungkin di daerah kalian itu beda. Ini buat dihidupin, simpen. Di sini pakai areator ya. Oh. Di sini pas akhir-akhir mau pulang. Yang lain udah beres-beres, saya ngabisin dulu umpan. Oke, kita lempar. Sistemnya kita nutul ya. Pegangin. Strike guys. Nah, ini ikan kaca-kaca atau glass piece. Ini strike terakhir. Dan kita langsung pulang ya. Nih, ini dihidupin. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya. Ini hasilnya. Oh, ini udah banyak sekali dan banyak sekali momen strike yang gak kerekam ya. Ini yang paling babon. Itu ada ikan boso dan ikan seperti keting ya, seperti lele. Peace.